Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita coba telusuri Padukuhan Sindang, Desa Karang Kemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kayak hutan apa ya? Mungkin mahoni ya teman-teman ya. Tapi tanahnya udah agak gugur. Ini suasana pedesaan ya, teman-teman. Di Gerumbul Sindang. Sindang itu ikutnya Desa Karang Miri, teman-teman. Karang Miri Kabupaten Banyumas. Tapi ini di apa? Saya jalan kebun. Jadi saya tidak bisa menemukan orang, tapi ini kayaknya ini galian baru ini. Gak tahu orangnya kemana. Coba nanti kita ketemu orang. Tahu ketemu cari rumah. Rumah penduduk yang klasik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jadi pengobat rindu untuk teman-teman yang lagi merantau. Inilah desa. Ini jalannya masih asri ya teman-teman ya. Jalannya dari batu. Nah itu naik juga masih dari batu jalannya. Ini ada satu dua rumah. Nah, kita coba ambil video. Oh rupanya bawah masih ada rumah. Di bawah. Ini belakangnya teman-teman ya. Ini belakangnya. Coba kita lewat sini saja. Kalau jalan-jalan seperti ini susah ditemui teman-teman. Adanya hanya di kampung ya teman-teman ya. Nah. Nah ini rumahnya teman-teman, tapi rumahnya juga sudah cukup bagus ya. Tapi orangnya nggak ada kayaknya teman-teman. Ini belakang rumahnya teman-teman. Suasananya seperti ini di Gerumbul Sindang. Itu juga dapurnya. Assalamualaikum Pak. Niki sih nun jauh di kotak sih nonton Griyon apa kata? Oh niki Gerumbule Sindang ya. Anu temut niki nyoting-nyoting nggak video desa. Oke, kita perlu YouTube. Taksi kata tapi kok nggak ada berarti? Oh tapi ada vaksin tan Pak. Bapak kasih vaksin tan. Oh, ini daerah sama Pak? Buatkan kok. Oh, Pak Takim. Sun ya Pak? Tapi kalau pada ngandap. Ini dapur apa? Ini kandang pitik kebakar. Oh, kandang pitik. Kandang ayam sedulur-dulur ini. Pitik ayam. Monggo Pak. Kita turun lagi, teman. Coba telusuri dalam nya desa atau padukuhan Sindang ini. Pemandangannya asri hijau ya, teman-teman. Sebenarnya ini lagi musim hujan. Tapi kebetulan hari ini belum hujan. Itu ada satu rumah. Itu lagi ada ibu-ibu juga. Ada bapak sama kenapa pak sama kenapa nuwun sewu temut lewat nggih nggih sik resek-resek nopo resek. Hmm.
Pak, si kata griyo niku nggih, Pak. Kata mriku. Niki daleme apa pakai? Napa? Daleme apa pakai niki? Nggih. Mun sewu anu nggih Pak anu video nggih. Napa? Anu gambar. Iki rumahnya. Kawan-kawan rumah desa. Pakai puyi, Pak. Kulo Bumayu, Pak. Oh, rupanya itu jalan kayak tembusan ya kawan-kawan. Nah ini ada lagi, mungkin ibu-ibu lagi gosip itu Lesti Milar mungkin. Ibu, sami napa, Bu? Ah, sami niki dongkrokan. Sekane nggih, resak-resak. Niki anu tersi kata griya, Bu. Niku. Sami madan mati. Ora. Niku sing mari mundi ya. Iku wedi kali kucir. Kali kucir nggih. Niki kongdon. Oh, niki terobosan niki ya, Bu. Dalem. Niki terobosan nggih. Niki terobosan terobosan. Anggar, mriko mari mriko kanan nggih. Ini kok jalan aspalan mriko. Aspalan. Angger ireng. Itu kali kucir. Nggih, oh, misale ngene. Nggih, 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 nggih. Oh, radinan sawah nek kan kucir. Nggih, nggih. Suwun nggih, Bu. Punten nggih, Bu. Oh, nggih. Monggo, monggo. Dalem iki napa Ibu nek? Nggih, niki bubuke kula. Oh, sik. Rumahnya Ibu. Nah, ini ada posyandu ya, kawan-kawan. Posyandu Kusuma Arum. Desanya ikut Karangmiri, Kecamatan Pekuncen, Banyumas. Kalau di sini rumahnya sudah agak bagus ya, kawan-kawan. Nah, itu. Pak, Pak Bapak. Riko untuk si kata kriyo. Posyandu nge. Anu melapa-melapa apa wan mato si video video pedesaan pengawak suasana asri ya kawan-kawan, mungkin jemuran musim hujan. Di sini juga banyak kapulaga ya kawan-kawan, ini di kapulaga. Saya terdengar suara kambing ya kawan-kawan. Nah ini suasananya pedesaan dalamnya. Oke, kata Niko. Ini juga rumahnya bagus. Masih sederhana nggih. Teman-teman semua, pesona alam Sindang. Kita masih telusuri alam pedesaan, teman-teman mungkin bikin rindu, bikin kangen untuk Anda yang ada di kota sana. Apapun Anda yang ingin sekedar tontonan. Bapak sok napa? Ngaso. Nun sewu nggih, tumut video-video. Bapak dalem iki napa? Oh. Nggih, tambel niku. YouTube-an. Oh. Ben ndik. Kulo asli Taleko. Oh. Tinggal itu yang Bumayu. Bapak kayak Pak Sinten nih? Pak Sitam. Niki ndares napa, Pak? Ndares. Kalis niku. So, pinten wit, Pak? Kali doso. Kali doso. Lumayan sen iki mbok anu. Pun mulai awis, gendis. Botol niki mulai langsung 12.000, Pak. Sing segelondong. Sekilo. Kristal napa? Anu, gledegan. Papa kan deres. Nun saya upak lo muter nggih. Iki monggo. Ini pedukuhan Sindang masih teman-teman ya. Nah, itu posisi rumahnya seperti ini. Nggih.
Mungkin itu jamban, mungkin ya. Kita muter lagi. Ibu saking pundi, Bu? Oh, enak-enak. Niki sik anu video-video. Nge anu YouTube. Putrane teng pundi, Bu? Putrane teng pundi? Kok cakep mawon. Niku mindane napa-napa, Pak? Iki monggo, Pak. Iki monggo. Ini alam pedesaan ya. Kawan-kawan, ini juga masih ada rumah di sini. Juga sama, masih seperti yang lain mungkin. Nah ini, tapi belakangnya saja ya nih, teman-teman. Saya tidak muter ke depan. Karena cuaca sudah mau hujan, ini sudah. Itulah jalan-jalan kita di Padukuhan Sindang, Desa Karang Kemiri, Kecamatan Pekuncen, nah, ini, Kabupaten Banyumas. Semoga ada manfaatnya untuk menambah wawasan kita tentang pedesaan. Persawahan. Jangan lupa tekan tulisan subscribe agar tetap bisa menyajikan informasi yang bermanfaat. Teman-teman persawahan di sini hijau dan asri, teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.